Oke, baik teman-teman, ini saya sudah berada di tempat usaha pembuatan kerupuk, teman-teman. Kerupuk bahannya dari apa ini, Bu? Kanji ini terigu. Kanji sama tepung terigu. Oh, iya. Ini gorengannya. Kanji sama tepung terigu. Paron-paron dong. Itu awalnya caranya gimana tepung terigu sama kanji itu? Oh, pakai itu ya. Oh ya. Sudah berapa lama Bu ini usaha kerupuk kayak gini? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun ya. Satu hari bisa goreng berapa kilo kerupuk? 5 kilo. 5 kilo ya, banyak ya. Banyak pelanggannya sampean ini. Jadi bahannya hanya tepung terigu, tepung terigu, kanji, itu aja ya. Iya, sama obat nasi. Apa obat nasi? Obatnya kerupuk emang. Kerupuk ya. Iya. Satu hari 5 kilo. Satu renteng tuh dijual berapa? 5 ribu. 13 bungkus kerupuk. Iya. Ini yang sudah renteng ya. 5 ribu. Untuk mentahan bisa juga. Mentahan. Mentahnya sudah. Jadi cara buatnya. Cara buatnya mau dipraktekkan Bapak itu kan. Gunting. Anu tepung. Cara buatnya itu tepung kanji sama terigu. Terigu ya, kalau 10 kilo ya macam 5 kilo. Oh, 5 kilo. Iya. Langsung di anu diaduk. Diaduk. Langsung pakai apa itu mah? Dia habis baterai. Ya, gitu. Apa nyaman lo? Baru deh dia plastik. Bisa hidup. Kayak robot ya. Alat cetak. Alat cetak. Langsung disimpan. Wah, dia simpan di alat cetak. Bumbu ya, micin, bawang putih. Ya, ada bumbu-bumbu nasi. Dan ya, obatnya kerupuk dan apalagi gula-gula mobil sedikit. Gula mobil. Iya sedikit. Iya sedikit. Gula sari, gula sari. Sedikit tapi. Ya. Ya terima kasih, Pak. Ya, anu minum.